Wabah corona tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Setiap lapisan masyarakat harus terlibat mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang ekonominya hancur karena dihantam pandemi COVID-19. Bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang paling menguntungkan di Indonesia. Tidak hanya untuk kelas restoran papan atas, bisnis makanan kaki lima pun mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Tak heran banyak tenaga kerja yang terserap bekerja untuk sektor ini. Namun sayangnya, pasca wabah virus corona melanda tanah air, bisnis kuliner ini pun sepi. Para pekerja dan pelaku usaha kecil pun terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Mereka bernasib sama dengan para pekerja harian lainnya. Melihat kondisi ini, Wings Group tergerak untuk memberikan bantuan bagi para pekerja yang sejatinya merupakan buruh yang bergaji harian. Bantuan ini disalurkan kepada MNC Peduli untuk langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Wings Group memberikan bantuan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga, makanan instan, dan produk pembersih. Paket bantuan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas hidup masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat wabah corona. Yang pasti kita inginnya sih tepat sasaran aja. Kalau bisa semua para pekerja yang sehari-harinya biasanya bekerja, menghabiskan waktunya banyak di luar, kemudian yang khususnya yang terkena dampak, jadinya misalnya banyak restoran yang tutup atau segala macam, jadinya mereka kehilangan pekerjaan, kurang orderan, dan segala macam. Pokoknya kita sih percaya dengan MNC Peduli dapat menyalurkan bantuan kita ke masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan, khususnya mereka para pekerja yang terkena dampak secara langsung. Kami yakin dengan bersatu kita pasti bisa melewati ini semua, dan harapannya juga dapat memberi inspirasi baik untuk perusahaan maupun individu agar tergerak bersama-sama untuk membantu menangani pandemi ini. Semoga badai wabah virus corona ini dapat cepat berlalu. Dengan prosotnya perekonomian masyarakat, MNC Peduli mengajak pemirsa untuk ikut berpartisipasi, memberikan bantuan dalam bentuk perlurasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu supaya mereka tetap bisa bertahan hidup selama masa pandemi virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.